Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja teman-teman ya. Jadi video kali ini saya sudah berada di salah satu rumah sakit mewah. Ya, mewah. Rumah sakit mewah sama bapak kita nih, Pak Heru dari pihak Dinas Sosial Kota Tangerang. Dan alhamdulillah kemarin juga sempat digaet terus di apa namanya? Didampingin terus sama pihak Dinsos Kota Tangerang. Saya sangat terima kasih. Mungkin teman-teman tahu Ombok. Ombok itu siapa? Mungkin yang udah nonton video-video saya sebelumnya tuh pasti udah tahu Ombok itu siapa. Dan alhamdulillah mungkin Ombok itu sekarang menghilang di Paku Jaya, udah nggak ada lagi di jalan, di terlantar gitu, udah nggak ada. Karena sekarang Ombok ini udah di rumah sakit jiwa. Dan berkat Pak Heri juga, berkat tim Dinas Sosial Kota Tangerang juga, Ombok bisa masuk ke sini. Berkat Pak Camat juga, berkat kelurahan, terus Puskesmas juga semuanya, berkat dukungan semua teman-teman, alhamdulillah Ombok sudah masuk. Dan sekarang besok tepat 1 bulan Pak ya, tepat 1 bulan Ombok di RSJ. Sekarang kita mau cabut Ombok, bawa Ombok pulang dan ditaruh ke tempat yang layak lagi di Peduli Sosial Bina Insan di Kedoya gitu. Alhamdulillah sekarang juga udah di ACC sama Pak Heru untuk pulang, sama pihak RSJ juga udah di ACC untuk pulang. Sekarang kita mau jemput Ombok. Semoga Ombok dengan keluar dari sini semakin sembuh, makin bisa normal kembali. Karena itu yang kita harapkan ya. Jam berapa kita ini? Sekarang lagi. Oke teman-teman, yang tahu cerita ada seperti apa tentang video ini. Pagi sama sore, 2 kali sehari. Pagi sama sore, nih. Sama 2 kali sehari, pagi sore. Oke, berarti ini langsung 2 ya? Ini 2, ini siang, ini malam. Di sini nggak ada apa ya itu? Apa itu? Siang, malam. Oh, enggak, ini doang. Harus kesini lagi tanggal 16. Obat lagi. Obatnya pasti berat habis. Berarti apa sih namanya, kayak rawat jalan lah ya? Iya. Semuanya harus kayak gitu kok. Saya kira dulu pas lupa aja gimana ya. Nanti kan di PP ini itu bisa dibawa izin. Izin boleh. Boleh. Ombok sudah pulang, teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat gak? Sehat gak? Sehat banget tuh, kalian lihat deh. Mantap kan? Makan apa di dalam? Makan enak gak? Enak ya, enak. Assalamualaikum.
Bang, ini kita udah tarik nih umumnya, vaksinnya udah tarik. Tapi belum ada surat rapidnya, tapi dia negatif sama saya. Kenal? Siapa namanya? Ih, tahu dong. Sembuh ya. Oke. Nanti Om Bob kalau udah sembuh, kita pulang ke rumah. Rumahnya di mana? Di mana? Rumahnya di mana? Cawang. Cawangnya di mana? Belakang mana? Situ mana? Situ Gintung. Mau pulang apa mau kemana nih? Ini udah selesai. Sekarang mau pulang atau kemana? Apa mau balik lagi ke Paku Jaya? Nanti ketawa dong. Mau balik lagi ke Paku Jaya? Jangan balik lagi ke sono, ntar kotor lagi. Nih, obob sekarang saya taruh di... ini kan udah selesai, nanti check up lagi 6 hari. Nanti obob saya taruh di panti sosial, di Kedoya. Ya, gak apa-apa ya. Aman nggak? Aman ya. Itu nanti berobat, nanti pakai obat, minum obat segala macam semuanya. Terus nanti sama Pak Heru juga nih. Bilang terima kasih sama Pak Heru. Bilang terima kasih. Bilang dulu. Bilang terima kasih. Bilang. Terima kasih. Terima yang kenceng. Terima kasih. Terima kasih. Pak Heru. Hah? Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Mantap. Gini dong. Mantap. Oke. Kamu rada ini sih Pak ya, kurang masih kecil lah volumenya. Ya udah. Oke, thank you banget Pak ya. Siap. Ntar bakal kabar ya. Oke. Pak ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai nganterin Om Bob. Walaupun sementara ini pengalaman berharga bagi saya, karena memang sulit ya ternyata ya membantu. Bukan sulit sih sebenarnya, mungkin prosedurnya yang mungkin saya belum tahu. Tapi dengan ada kejadian ini,
kedepannya kita akan semakin tahu, kedepannya kita akan lebih hati-hati lagi. Walaupun ini sementara, tapi ya semoga Umbo bisa lebih baik lagi dan bisa sembuh. Saya sempat tadi kita dioper-oper juga di pihak di DKI Jakarta karena kendala surat menyuratnya. Gitu. Saya sempat gimana ya, ada kecewa, ada rasa apa namanya nggak enak hati juga, lelah juga, letih. Tapi semoga lelah kita menjadi lilah. Saya ceritakan sedikit. Jadi Om Bob ini kan sudah selesai dari RSJ. Sudah selesai dari RSJ, satu bulan selama di RSJ. Udah di ACC pulang dari RSJ. Saya telepon dong dari pihak Dinsos Jakbar. Bang, ini ada pasien saya dari RSJ. Gimana kalau misalnya memang mau dibawa, setelah pulang dari RSJ itu mau dibawa kemana? Akhirnya udah direkomendasikan di PSBI. Nah, dari PSBI yang penting ada surat rapid test. Oke, saya hubungin ke pihak Tangerang Kota, Dinsos Tangerang Kota. Katanya udah nanti ada berkasnya dari RSJ gitu kan. Nah ternyata pas saya bawa Om Bob ini, katanya nggak bisa langsung dikeluarkan surat rapid test ini gitu loh, harus nunggu sehari atau dua hari. Nah setelah saya bawa ke PSBI, PSBI nggak mau menerima di daerah Kedoya ini, Jakarta Barat. PSBI nggak menerima karena nggak ada surat rapid test. Akhirnya yaudah langsung aja bawa ke Cengkareng. Dari Cengkareng, di Gor Cengkareng ini kita sempet ya gimana ya, ngelobi-lobi lah gitu loh, karena nggak surat menyuratnya ini intinya nggak lengkap lah gitu. Nah kalau misalnya dikeluarin dari RSJ juga itu udah yang lama, udah yang satu bulan yang lalu gitu, dan itu udah nggak berlaku. Jadi ini saya sangat berterima kasih, alhamdulillah, yang seharusnya tidak boleh ditaruh di sini karena Om Bob itu awalnya dari Tangerang Kota. Jadi mau nggak mau dari RSJ itu harusnya ke Dinsos Tangerang Kota gitu loh. Tapi ternyata memang ada usulan dari sini dan kita sudah terlanjur di sini. Udah malam ini, udah hampir jam 9 malam. Kita juga nggak enak dan pihak dari dalamnya juga mengerti keadaan kita juga gitu loh. Bahkan saya bisa aja, seandainya kita jahat nih, niat jahat gitu kan, taruh Om Bob di jalan deh, besok kita rapid test, besok kita urus nih. Tapi kan nggak mungkin, buat apa kita taruh ke RSJ gitu loh. Buat apa kita taruh RSJ selama 1 bulan, sama aja dong gitu. Udah dikasih obat dan segala macam, cuman gara-gara surat-menyurat aja gitu. Tapi itu nggak apa-apa, itu menjadi buat pelajaran buat kita. Alhamdulillah sekarang Om Bob udah di sini, di Gor Cengkareng. Doain teman-teman semoga lancar. Besok insya Allah saya mau minta surat rekomendasi dari pihak Dinas Sosial Kota Tangerang untuk ngedirect ke Panti Sosial Bina Insan di Kedoya. Gitu. Jadi antara Tangerang Kota ke DKI, setelah itu besok saya bawa ke sini lagi. Untuk membawa Om Bob di rapid test. Nah, nanti setelah udah ada rapid test, baru kita bawa ke PSBI. Gitu. Jadi pada akhirnya nanti Om Bob ini finalnya di PSBI. Untuk sementara ini Om Bob di bermalam di Gor Cengkareng. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ngikutin video ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah ngikut video ini. Dan jangan lelah untuk membantu orang karena kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Yang penting semangat terus dan jangan lupa bahagia. Oke, Adi Fofi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.